Baru-baru ini Apple sih ngeluarin Advanced Action Eye Ampoule-nya. Dan katanya ini tuh bisa menghidrasi, mencerahkan, dan mengencangkan kulit sekitar area mata kamu. Nah, buat kamu yang penasaran, please keep on watching dan nonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Buat kamu yang udah klik video ini, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta nyalakan bell notifikasinya. And now, let's do the review. Jadi Beb, Avoskin ini datang dengan kemasan boxnya. Boxnya itu seperti ini, luxury banget, mewah banget, dan warnanya gelap, aku suka. Dan di kemasan ini terdapat informasi-informasi yang sangat jelas dan lengkap. Jadi dia itu ada klaimnya di sini, kemudian ada manfaatnya, dan terdapat atau komposisinya apa aja secara garis besar, kemudian petunjuknya seperti apa. Kemudian, nah ini komposisi lebih detailnya lagi dan diproduksinya buatan mana. Kemudian ini ada bahasa Inggrisnya, dan di bawahnya itu terdapat ini tuh diproduksi di mana, dan ada expired date-nya serta production kodenya. Nah, untuk kemasan dari packaging dari produknya sendiri itu tuh kayak gini. Mewah banget, aku suka. Dan ini tuh terbuat dari kaca ya Beb, tapi kacanya itu tebal banget, jadi nggak mudah pecah kalau menurut aku. Dan ini tuh isinya 12 ml, dan aku suka ini tuh handy banget dan enak untuk dibawa kemana-mana. Oh ya, aku lupa untuk ngasih tahu kemasan dalamnya itu seperti ini ya Beb. Nah, kayak gini. Jadi botolnya botol pam kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teksturnya ya. Teksturnya tuh seperti ini. Nah, dia itu gel, sedikit agak thick kalau menurut aku, agak tebel, tapi dia itu nggak lengket sama sekali. Dan ketika di blendnya itu dia cepet banget ngeblendnya. Nih ya, lihat ya. Nah, dan ini itu easy to blend, dan itu benar-benar melembabkan. Bisa kamu lihat perbedaan antara kulit yang belum dikasih eye treatment ini sama yang sudah, itu benar-benar melembabkan banget. Dan ini tuh nggak lengket sama sekali, dan ada cooling sensationnya, tapi cuman sedikit aja, sekilas doang. Nah, untuk cara pakainya, biasanya aku menggunakan hanya satu pam aja. Karena satu pam itu kita sudah bisa menjangkau seluruh area mata. Jadi benar-benar hemat banget kalau menurut aku. Dan biasanya aku oleskan di tangan biar agak meleleh sedikit. Dan langsung dibaurkan atau dipijat-pijat ke kulit area mata. Dan ditunggu sampai meresap. Nah, aku pakai ini hanya di malam hari aja ya, karena kulit kita dapat menyerap nutrisi dan maksimal di malam hari. Udah deh. Umurku sudah tidak muda lagi. Udah umur 33 tahun ya, Beb. Nah, sebenarnya ini tuh agak telat untuk aku cobain eye treatment sebenarnya. Harusnya aku tuh mulai eye treatment itu umur 20 atau 25 tahunan lah ya, paling telat gitu. Tapi daripada enggak coba sama sekali, karena aku rasain itu sekitar area kulit mata itu udah ada muncul keriput, garis-garis halus gitu ya. Terus agak kendur, bagian bawah ini agak kendur ke bawah. Dan aku itu punya di bagian sini tuh hitam, jadi agak gelap gitu ya. Sebenarnya aku nggak punya kantong mata, tapi entah kenapa kalau di bawah mata aku itu agak-agak turun ke bawah gitu. Jadi aku takut banget. Apa sih yang ditakutin wanita gitu ya, kalau misalkan ada apa-apanya, bukan ada apa-apanya, kalau misalkan ada apa-apa di wajahnya gitu ya, apalagi di daerah mata dan ada garis-garis halus. Nah, makanya aku pas lihat ada Avoskin ngeluarin eye treatment yang terbaru, makanya aku langsung pingin cobain eye treatment dari Avoskin Advanced Action Eye Ampoule ini. Jadi Avoskin Eye Ampoule ini mengkombinasikan antara aktif ingredients dan natural premium ingredients, yang dimana eye ampoule ini mengandung 7,5% peptide, 2% niacinamide,
probiotik, kafein, green tea, dan cucumber. Nah, jadi kandungan kombinasi tersebut itu bakalan optimal untuk, klaimnya ya, aku sebutin. Mencerahkan kulit sekitar mata, bisa menjaga kekenyalan kulit, terus memicu produksi kolagen alami, menjaga skin barrier, menghidrasi kulit sekitar mata, menghilangkan mata panda, dan mengkepiskan kantung mata. Aku sudah pakai Avoskin Eye Ampoule ini sekitar 2-3 mingguan dan dipakai satu kali di malam hari aja. Kenapa? Karena aku pingin kulit area mata aku itu menyerap nutrisi lebih banyak di malam hari. Nah, yang aku rasain selama 2-3 minggu pemakaian, untuk yang pertama kalinya aku rasain khasiatnya yaitu bikin kulit mata aku itu lembab. Ya, terus permasalahan aku itu kan ada garis-garis halus, kemudian area bawah mata aku yang kendur, kemudian di sebelah sini itu agak gelap gitu. Setelah pakai ini 2-3 minggu, amazing banget kulit area mata bawah aku itu terlihat seperti pelampi dan berisi. Jadi bikin kulit mata aku itu lebih segar, lebih on point gitu. Jadi nggak kelihatan lesu gitu ya. Nanti aku bakalan kasih lihat kamu before afternya setelah aku pakai 2-3 mingguan. Selain bikin kulit area mata aku itu agak naik dan agak berisi, kulit area mata aku yang sebelah sini itu kan agak gelap. Setelah pakai ini dia ada efek mencerahkan. Jadi sesuai dengan klaimnya, dia itu mencerahkan kulit area mata gitu ya. Ampul Avoskin ini juga bisa menyamarkan garis-garis halus di sekitar area mata aku. Amazing banget pokoknya. Selain bisa menghidrasi juga, terus bikin kulit area mata aku jadi kenceng, jadi seger gitu ya, mencerahkan juga. Ini tuh benar-benar klaimnya itu sama dengan hasil pemakaian yang aku rasain selama 2-3 minggu. Meskipun ini tadi di awal itu teksturnya itu agak kental seperti gel gitu, tapi kalau misalkan kena hawa panas di kulit kita, aku biasanya suka digosok-gosok dulu ke tangan biar itu agak lumer sedikit, jadi biar lebih cepat menyerap di kulit area mata gitu ya. Jadi kalau misalkan emang sih agak tebel, tapi setelah nyampe ke kulit mata itu jadi ringan dan cepat meresap, jadi kayak lumer gitu. Pokoknya amazing untuk teksturnya, aku suka. Dan yang paling aku suka lagi, ini tuh nggak bikin perih di mata, nggak bikin iritasi atau alergi. Terus yang paling bagus itu adalah ini tidak bikin milia di kulit area mata aku, karena kalau misalkan eye treatment yang baik itu tidak ada panas, alergi, gatel-gatel, bikin perih mata, dan tidak menimbulkan milia. Karena kalau misalkan udah sampai ada milia itu, kamu harus stop penggunaannya. Karena apa? Karena itu bakalan susah hilangnya gitu. Jadi alhamdulillahnya setelah aku pakai eye ampoule eye treatment dari Avoskin ini, dia tidak menimbulkan milia sama sekali. So, ini tuh recommended apa enggak sih, Kak? Ini recommended banget untuk kamu yang baru mau nyobain eye treatment atau yang udah usianya udah agak mau kesepuh gitu ya, kayak aku 30 tahun ke atas. Kamu wajib cobain ini, Beb. Ini tuh canggih banget, pokoknya ini bagus banget. Sebenarnya kalau misalkan kamu pakai dan kamu lihat di kaca, itu tuh nggak akan ada kelihatan perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalkan kamu dari awal pemakaian sampai hampir 2 mingguan terus kamu foto ini ya, terus rendengkeun gitu ya, rendengkeun before sama afternya, itu bakalan kelihatan banget, asli. Sampai aku aja, cuy, gini banget ya, apa tuh hasilnya, bikin aku tercengang. Nih ya, aku kasih tahu, kalau misalkan kamu mau beli eye ampoule Avoskin ini, nggak perlu cari kemana-mana. Aku udah ngomong ini beberapa kali, masih aja ada yang nanya di kolom komentar, ha ini beli di mana? Aku itu selalu kasih link pembelian di kolom deskripsi atau description box ya, say. Jadi kamu tinggal lihat, tinggal ceki-ceki di situ, tinggal lihat kalau mau beli, tinggal klik langsung check out aja gitu ya. So itu dia reviewku mengenai eye ampoule Avoskin yang terbaru ini. Semoga bermanfaat untuk kamu yang lagi cari-cari referensi tentang produk ini. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.